Setelah belajar mengenali materi membuat aneka mie sehat dan pengelolaannya menjadi produk yang sangat menarik yang diajarkan langsung oleh Anastasia, dosen yang berpengalaman di bidang teknologi pangan ini, kini mahasiswa Akbar Majapahit diuji kemampuannya untuk dapat membuat produk yang telah diajarkan sebelumnya. Berbeda dengan ujian di kelas kuliner dasar, di kelas kuliner lanjutan ini mahasiswa harus dapat menciptakan hidangan yang menarik, unik dan lezat. Juga memberikan kejutan bagi siapa saja yang melihat dan merasakan. Semua itu harus diselesaikan peserta dengan durasi 45 menit. Kelebihan mie-nya itu kita diajarkan buat mie-nya itu mulai dari dasar banget, jadi kita itu tahu pembuatan kayak mie, terus kita juga bisa buat sendiri di rumah. Soal pewarnanya, ada yang buat pakai bahan apa? Pewarnanya macam-macam, kalau yang kuning dari labu, yang hijau itu dari sayuran, terus yang merah itu dari buah bit. Ada, kalau advance itu lebih kreasi lagi, lebih mengeluarkan motivasi untuk anak-anak. Oke, terus hari ini kamu buat apa tadi? Saya membuat hari ini using salad. Saya mengambil advance karena saya suka di bidang kulineri dan saya ingin memperdalam lagi. Nah, berikut ini beberapa sajian unik dan menarik kreasi mahasiswa Akbar Majapahit dari kelas kuliner lanjutan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.